ihdinas shirotal mustaqim. Ayyuhar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Fa idza rakibu fil fulki ta'awwaha mukhlisina lahud-din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya lan ora ana tawi ikilah penguripan dunia, misalnya iki sing dunia iku illa lahwun kecuali lelahan. Lelahan sesuatu sing mboten prinsip. Wala ibun lan kecuali yo mudulanan tok. Dunia niku mok lelahan lan guyon, maksudnya ora ana sing penting. Wa ammal qurabu anapun te pira-pira takarrub qurbah ila Allah. Gawe amalan sing dadekno para kowe iku famin umuril akhirat ya moko iku setengah saking urusan akhirat mergo li zuhuri tamratiha krana pertelane buahe ikilah al-qurab gawe paparan ya pangeran kados sujud ya wasjud waktu iki fiha di zuhuri tamratiha krana pertelane nampake buahe al-qurab atau al-qurbah fiha ing dalam akhirat. Wa inna daral akhirat lan satemne omah akhirat. Nah mana ni cita-cita wa inna daral lan satemne omah al akhirat akan akhir. Mana ni jingben lahia yakin iku tawi darul akhirat iku al hayawan iku omah sing dadi kewan. Mana ni dadi urip kejarani kewan iku mergo urip. Hayawan saking kata hayat ditambahi alif nun hayawan mana ni barang sing urip. Bimakna al hayati lan anggo maknane barang sing urip akhirat iku sing hakikat kehidupan. Laukan lamun ana sapa ngake ya lamun aku ngerti sapa ngake zalika ing mongkon-mongkono anak darul akhirat hiyal hayawan. Umpama wong yo ngerti pentingnya akhirat, dunia ora penting maaf aku mung ora bakal menang sapa wong. Ora bakal menang sapa wong adunya ing demi dunia alih yang ngalahno ing atase akhirat. Umpama wong iku sadar mesti ra bakal menang no dunia ngalah no akhirat. Meniki bahasane iku benten kalian wingi nggih, kula terang no mawon nggih sing niki kan mergi no. Terus ngeten nggih. Kula terang no ilmu hakikat, menya gelem ra gelem niki kedah diterang no nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip sama iki, saiki to pas do ngaji jalaran. Urip yakin. Iku keliru, ilmunya sampean berarti si ilmu syariat. Nah cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Urip besok nak wis nopo? Mati. Jadi iya nak akhirat. Jadi sampean kowe nak mati, urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, rapati iso mikir. Saya sampean saiki ya tentang bedhe. Sama dengan saya ini nganggup duit itu penting, penting banget. Sebenarnya so, akhirat itu tidak butuh duit, ngerti mu duit apa penting tentang ini neng. Akhirat. Mulanya kanjeng Nabi nak terang ilmu hakikat itu unik. Ini masyhur riwayat saking poro wali, poro ulama. Ya tentu musal salah ya nganti dok kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umpama nongnya sen. Anna sunia mun wa idama tu indah. Kula maknane iki, annasu te pira-pira manungsa iku niyamun hakikate muturu. Saiki sampean nuturu, maknane turu iku ora pati sadar. Wa idza matu intafahu nalikane mati niku tangi to iki. Contoh gampang ya ten ya, sampean ning donya nganggo dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapi tonggo penting. Ternyata sampean ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Jika terus kowe ketun, ya Allah, zaman ning dunia gara-gara rasa-rasan gak tahajud. Gara-gara rasa-rasan aku gak sholat. Ternyata ning akhirat yang penting itu sholat. Mergo duit itu gak penting, pengaruh itu gak penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting.
Loro kula ora diwajibno mulang wong arep wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib wis kepeksa napa? Dilakon. Mungkin kula wacana takbir, karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang rebonan iki kula terangno. Ing ben sampe nek mati wis lek Quran ya ten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ita'aka fabasarukal yauma hati. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir, itu digawe pengiran ini. Dong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh wis tak buka. Fakashafna anka ita'aka. Saiki tutup-tutup wis tak buka. Fabasaruka mongko te paninggal sira alyoma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan, ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yang batu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah di dunia. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kita ngusap ayatin terus buat sudah koi, kue sujud buat pangeran buat nikmati, kue ngaji ngeneji buat syukuri. Hal-hal yang zaman yang dunia bangkok apa penting? Ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ono kiai ikhlas di musola panjang barani kiai cilik. Yang pejabat struktural yang ormas gede barani kiai top, mereka jabat yang ormas gede. Coba lagi kuning akhirat kotoran, yang banyak kiai cilik. Iso nyapati kue. Kiai oleh dendam yang akhirat. Pas kau nyapati gue serak lemot tau bukan ini kecil ya. Lo dedam itu diolah no pangeran. Mulai kayak jogeman ngenyak kecil. Isowai gede indah wah. Mau ke atas. Rubaat asa akbaro matfu endil akbab lau aksama ala wah la akbaro. Dari kanji nabi. Akeh zaman itu nya uang sawangane kedual-dual rambutnya. Pakaian itu pancamping, tapi umpama sumpah atas nama Allah, mesti Allah nyembah dengannya. Yang masyhur disebut ke jenisnya Uwais apa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ratau Jumatan. Mereka orang dua pakaian yang cukup kanggo nutupi Allah, gue berangkat Jumatan. Mereka ini rawan di Klambi Loro. Nah di Klambi Loro, khawatir ini orang ngerah di Klambi, ini divisa. Mereka luas kok orang dikainya. Bandiknya Klambi ini orang bebas, aku harus ditok-tok. Mereka mau subhat tetap kalah, mereka nutupi. Aurat, anak loro, luwek, kena hisap. Mangan yang ngono, dene mau sediner mangan, sing nara mangan mati. Nah, iku mau mau haram ya kalah mereka darurat. Nak luwek gue iku kena. Kira usah jajal. Orang terus jajal mati dewi-dewi, wapak lah repot kape. Goblok ya nak jajal, mau kira wes alkor ni. Tak jamin ke jajal lah terawali. Tetap jenis frustasi. Jadi wong itu nak ra kelas e dipaksa napa. Ya wong nak ra kelas e mau cerita wae bahwa kita mencintai orang napa saleh ngono. Tapi ora usah tiru. Paham ge nek ora bakat. Masa koyo kowe misale seneng kuswa, kuswa idola kuwi. Kowe apa niru ngali ya wae ora ati. Niru wis lucune guyone ngono ae ora usah niru ngali malah ora kabeh. Dadang ngapal Quran sih ngapal Alfiyah, Sinawi anak tuh tali benar aku bergoyak dua malah bujumu nyanyi malah bencana besar. Uang nak orang kapasitas sih serasa. Kaya pulang di jalan obat nabi, tapi nak yang berat-berat gitu buat niru. Dajet orang rokaat terus sampai dua sikil murung rempoh terus. Ditelok meneh orang rempoh terus. Orang sangono. Kalau nak dajut orang rokaat atau doa aku nih kanji nabi saya idola muka saya itu kalau dia pantas mawon sholat nganti ngono. Lah kalau buatan akromul lagi kan nganti ngono. Ya buatan usah. Kalau buatan akromul, ya kepen sih akromul lagi sholat nganti ngono. Lah kalau buatan gini ngaten-ngaten mawon. Iku sih bener paham ya. Jadi wong sadar nopo kapasitas. Saya rasa di luar saya lapor. Sementara itu jadi rukir on ngono. Mungkin kalau wajah nol, memang takbir itu saya tulis sengaja, saya bacakan persis teksnya. Abu Qasim Al Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia, orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abu Qasim Al Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, ya konteks kekinian, konteks yang sausi Imam Syafi'i ini pun disebut modern. Buatin modern sing ala kita.
Ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah anut nakbutan Abdul Hasan al-Asy'ari dan anut Abu Mansur nama al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madzhab empat. Ini gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu madzhab yang dianut Abdul Qasim al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu nanti ini wadah ormas yang menentang firqah teng Arab kata saya menentang itu tarif apa Nabi atau ngendikan ngono. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi, leo Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari ku sopo, murid Imam Syafi, Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah, saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau sebut ulama. Misalnya kita takoi, kita orang Amerika, karo, orang Amerika ono juga neng TV, uang TV ya buat gak dengar sanad ke Imam Syafi, ya orang sanad. Kita orang, nak ketua DPR tersangka, jadi sopo, jadi TV. Sana tempat di TV. Kau yang iso, roh dewi. Orang mungkin kau roh KPK apa tidak? Saya kira takut. Nabi Dawung ini, roh ulama. Nabi langsung. Kau kok roh Nabi Dawung mono? Kau pun lewat mimpi, kau di Mas Kanjeng. Gelem lah gelem, kau tu nyebut guru. Mulanya orang tradisi nyebut sana, disebut nyebut ulama. Tapi santai-santai saya kadang goblok. Orang ngomong mono. Gak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi ya bisa salah. Lagi kok orang anak Nabi ratu salah dari sopo? Dari ulama, kok dari ulama, jadi dari serah percaya. Anak goblok kok jadi teman-teman. Goblok aja. Lo juga gumen sampai umur diri. Goblok kok nganti ngono, iya sangat teori. Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walaula ulama lama arafna anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi, tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita ora pangeran ana sing mu ora. Kowe ra iso misale roken ro pangeran langsung roh ra iso diwari gurune nek pangeran iku wujud dikem lako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul. Iku kok engkek ngono tok hakikate liwat kue roh kaji Nabi mereka aku misalnya. Kalau pulau mau ditebah mon, bah mon mau ditebah super, bah super mau ditebah pakai mas kumambang, bah pakai mas kumambang mau ditebah Mahfud Termas, bah Mahfud Termas itu mau ditebah saya tapi bakar satu sekarang yang anak tuh Talibi mau ditebah saya Usman, nah saya Zaini Dahlan, saya Zaini Dahlan mau ditebah saya Usman Atim Yaki terus nganti ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i mau ditebah Imam Malik, Imam Malik di guru jenis Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenis Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenis Abdul bin Umar, Abdul bin Umar menangkat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kudu hafal sana. Karena apa yang nempel? Pokoknya jadi Gus Pak ngono, lha wis iku gampang. Lha wis napa? Gampang. Sono ahli ne tak kok ae wae angel to. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria. Siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid? Kita menyebut Abu siapa? Abdul Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad dan mutasawuf? Kita menyebut Abdul Qasim al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulid Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang kita tahunya sama. Sehingga kita harus nyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sangat penting misalnya begini. Sama saya tidak beda.
Kena ora percaya neraka. Sampeyan sing tak bedhe, wong wedok sing dipegat bojone, dipegat ya. Itu idahnya kan berapa juga. Kalau nuruti Quran, kita enggak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusina salah satu quru. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali qur'un. Enggak hanya 3 kali qur'un. Kemudian Abu Hanifah berpendapat qur'un itu suci. Soalnya Imam Syafi'i qur'un itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran masa suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebenarnya polanya sama, ya. Kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti suci-nya 24 hari. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, pemenang dan gelohnya terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, idahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibulak balik sama sebetulnya, karena ya sama lah kira-kira. Makanya tawal awal ya mirip lah. Khilafnya itu lafzi kalau dalam bahasa fikih. Oke lah itu, sampai rapur-rapur detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja, tidak haid. Akhirnya kita tahu, ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil tidak ikut ayat tadi, tapi ikut wa'ulatul ahmali ajaluhunna iyatu'ana hamlagun. Bagi yang hamil, idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang idah dengan haid, trennya kan 3 bulan, 3 bulan setengah, gitu kan? Ya kalau 3 kali masa suci atau masa haid, trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Gitu kan? Kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci, oke. Kalau hamil berarti dia idah berapa bulan? Mulai darah tahu ngaji, ya mesti kan, nak diceraikannya hamil 4 bulan pertama, berarti idahnya 5 bulan. Tapi nak saya diceraikan pas ke-9, idahnya hari. Lah ini yang menjadi misteri, terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau judono sanad itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian, itu kan berarti sahabat itu orangnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Tak didik aku yang orang yang cerdas, mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, paham ya? Kebetulan ini kita ceritanya seperti itu, kalau ngaji tak tahu banyak lah. Ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis seperti itu. Masa ini ujung-ujung orang dari itu, saya malam tak tahu. Jadi kalau juga kecewa, karena rian kalau ngaji seperti itu, ya tenang. Kalau belajar ini malah ya. Kalau misalnya trennya salah satu kurung kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya, lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan itu bodoh nih. Ini tak parah kan, sekali-kali mikir detail. Yo misalnya contohnya Sri Wayo, mau nak Zainab mari sakralan ya. Saya juga bilang apa? Juli, yakin ya? Saya ini Sri Haid tanggal berapa sesuatu tanggal berapa? 25, Haid tanggal 25. Nak santri sing goblok, orang biasa detail. Kau kagian utang, bukan masalah, orang detail. Nah, oleh mulai ini dok, Gus Sri Haid bulan Juli. Oke, Haid bulan Juli. Berarti nak Haid rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, dari Juli Agustus ya? Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa kalau 6 hari berarti tanggal 2, anggapnya tanggal 2 Agustus suci. Aqaluturi kan 15 hari. Berarti aqaluturi 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari, berarti aqaluturi rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24.
26 baru head lagi. 2 head lagi, Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Head, suci, head. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Juli, Agustus, September. Terus kowe berhubung santri rapat tingkatan mikir, pokoknya telung ulan bahmu, Juli ini untuk nguri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas katus kulo melok goblok. Pokoknya ideal nak rata telung ulan, patang ulan. Kadang kalau kiai sing rata cerdas, sing tegas to Gus, maksudnya itu berapa? Ya nak ulangannya ngono tapi nak dinanya podo. Paham tak maksud? Paham itu maksud? Nak dihitung ulan ya mau, mulai Juli, Agustus, September. Kok bisa wae nanti? Oktober, terus uang mulai patang? Patang sasi, padahal hakikate Juli ini ngicipi kok guri, September ini ngicipi kok ngarep. Faham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama, tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir, jauh-jauh ini dijadikan suarga, paham ya? Nah, iku waktu gale kulon di anak, kulon nyontokan anak kulon juga yang ngerok rotakir. Anak kulon jenis Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, iku berarti lagi berang di nomorin. Tapi Desember tanggal 6, berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal harus ganti tahun. Wong liya mau tapok ini, anak lahir tahun kira, tanggal lalu berapa? 2006, saya kira orang itu aku setahun belamu lagi. Paham ya? Ini contoh nih. Oh, jauh tenangan ini rabuyan gitu. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6, berarti melok 2006. Bener? 14 dino. Barang tanggal loro 2017 kalau tak tahu ibu pernah sopo. Kesana lahir tahun kira, 2006. Masa ini aku setahun gitu. Kayaknya harus tahu harus Melayu. Padahal baru 26 hari. Aku bolak-balik di pantai kiai sing tau sinau. Kok salah satu pure piro? Satu pure tolong ulang. Pokoke tolong ulang, tolong khetan atau tolong suci. Lah ya piro ge? Ya tolong ulang, ya patang ulang, ya limang ulang sing kon delok tren. Sing tegas lho. Tegas mbak mu ini raiso tegas hukum ini raiso tegas menghitung-hitungannya raiso tegas kok kon tegas lah saya kira khete malah nyatang Sri khete itu tanggal 17 Juli mesti ngicipi Juli ya ngicipi Agustus kok gurinya ya ngicipi ngarep ngicipi guri malah angel menang hitungnya itu nak tahunnya jadi podo lah nanti ini khete itu Desember tanggal 17 terus suci ini terus wani loh pak khete setahun loh. Paham tak maksudnya? Anggap kalau anggap sampai jubulnya paham, alhamdulillah itu cerdas juga gitu. Bangga bro, jubulnya cerdas sama terus mikir utang kok cek cerdas itu kalau diutang kesunatan kan, sementing mari tawadu tapi juga ake-ake 10 ya misalnya 10 juta nah, sampai nanti marat-marat sarukin bro 100 ya aku sabut kan nyawa gitu. Sabut nah, yang suka-suka papa pengusaha ya satu juta lah, sesuai kapasitasnya. Kue utang gua haram saat duri asetnya, ini cara oke. Utang gua haram, asetnya biru. Kono rom kita? Aset tulon itu sekitar mon inter gitu, wonten lah nak. Kata lah kalau sekian gede nggak awur. Tetap kata lah, tapi utang gua nggak kata lah. Kau tidak bisa mikir kan, mengkaji utang gua itu. Ya kan saya ini tak beda gimana. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya tuhir tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Tren ya apa? 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan 10 hari. Waladina yutawafona minkum bayadaruna zuwajah yatarokdos nabi anfusina arbata asyuru. Itu kan 4 bulan sebuah hari pun tadi berarti trennya head ya, trennya salah satu guru ya berapa tadi 4 bulan apa dihitung hari sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyuri wa asyura itu dihitung hari bukan dihitung bulan karena nanti yang mungkasir yang pecahan dihitung
hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah, misalnya pas mati tanggal 17. Pas mati, berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17, 1 bulan. Padahal nggak mulai 1 Juli, karena kita pasti ngitung pecah. Paham ya? Makanya Arba'atul Syuhra itu dihitung hari, bukan dihitung bulan. Karena kalau dihitung bulan, pecahnya ruwet. Mereka kadang bojone mati pas tanggal 17. Kan gak mesti mati tanggal 1. Apa-apa yang mereka mau ngitung terus, kena mati tanggal 1, Pak. Kok ben idahnya gampang. Yura Allah mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak lah. Sekarang tak baleni. Tiga kali masa suci atau masa haid itu anak wedoane jeket. Saiki wong hamil kan ndak idahnya melah. Lalu idahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya tang bulan satu hamil berarti idah sangat ngulang. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dina nglahirno, kilas 20 dina. Jadi bojone mati, ya mati tenang. Mati tiu. Pas bar mati 16 dino, kila selawi dino, Subai'ah lahirno. Berarti dene idai, karena idai orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan, karena kila 16 hari, kila 25, wes lahirno tenang. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar, debat. Separuh sahabat berpendapat, idai digulai akwalal ajalen atau abadal ajalen digulai tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus idah 4 bulan 10 hari piye-piye itu trennya idahnya wong sing ditinggal mati tren loh saya dalam nyata tapi jadi Sayyidina Umar wah iso piye-piye ini pas mati bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang melebuni ayat faidatuh no wa'ulatul ahmali azaluhunna ayyadu'na hamlan. Jadi Sayyidina Umar, oh iso lama bulan 10 hari tetap idah itu bareng lahir roh selesai. Piye-piye dia pas ditinggal mati sing lanang hamil, berarti nak hamil idah asal melahirkan selesai. Tapi dari sahabat yang separuh liane, tapi lu lagi, lu 16 dino Allah, pokoknya Sayyidina Umar wongnya kotok mana ada 16 dino buat sing lanang rung dipendem wis ora dinajar saya kira parah saking kotoke ya dia wong kok idae wa ulatul ahmali ajaluhunna ayya ta'ana hamlah wis untung masih ku Rasulullah cek sugeng wabar debat itu di sini yo biasa sahabat debat senajan tong kok ujung-ujungnya tak kok kanjeng Nabi tapi yo ya, debat sih. Karena kan di Nabi rawuh tak kok yang apa kegeger diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah. Karena piye wae dengan definisi dia hamil idahnya ya melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti idahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti idahnya selesai. Dari Nabi Subai'ah ndo kena ben kawin ya ora apa-apa. Nah contoh yang nikah untuk bareng lahir no sing lanang mati. Nah sebenarnya terkenal lain kan? Wong itu cerita ada sahabat protes mereka tinggal mati sing lanang bareng lahir no lagi demi kerdino wes tata aro dina lirik jalan sinya kopi lagi bareng no pirang biru lagi mati kok wes sengkek tata aro dina lirik jalan bahasa Jawa ini kok wes kemainnya mana cara Jawa nih tapi apa si dinamar kan raiso boso Jawa jadi oleh mono oleh ngedikan tata aro dina apa lirik jalan. Nah oke, okay. Itu kalau pakai rasa kan enggak pas masak baru berapa tadi? 26 hari kok sudah idahnya selesai. Padahal tren dalam idah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan ada juga 4 bulan 10 hari. Oke, okay. Itu dalam rasa. Rasa, paham kan ya? Problemnya rasa adalah goblok. Problemnya rasa itu adalah kalau pakai akal, ya benar tadi. Tak contohnya, selonon. Mana ngaji sekali ya mikir barang. Nggak duit hilang itu mikir. Caranya bisnis so mikir detail. Caranya ngakali mikir. Barang pas fakir. Gak bisa apa? Mikir.
Kawari carane mikir. Nak rasa iku bodoni. Sing bener wakal begini. Iddah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misale Sri aja-aja contone aduh naruke ini tau kegiatan ya tau keren saja. Apa kan contone itu. Misale Sri itu ya biruke nang sale kok angel to menawa nama paling populer. Ya, barang dia biruke terus dipegat. Kan iso wae bengi iku jek dijimak. Wong jenenge rukun. Iso tukaran dipegat. Mungkin gak kelakuan rukun ngono. Mungkin gak. Lek ayo ngono wae, lek hukum. Lek yen contone ngono. Contone kudu nyoba dijimak, ini pekeh harus inna wa la tahin apa? Minal haq. Wa wa la tahin minal haq. Apa itu gak malu kalau membicarakan barang apa? Bengi kok jimak kayaknya. Iso tukaran. Lanangan keriting tok ora iso ngekek blojo. Kuhayane kiai jebule rantuk apa. Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai kan. Walhasil mantel kan karena diungkit-ungkit ke kiainannya. Terus muni tolak tuh kiai. Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut tolak zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'ah fihi. Begini di jima isuk dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya rohin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi dadi ana cah kriting ning wetenge cah wedok mau. Ada benih kriting ndek gedhut sae kan. Karena gennya seperti itu. Lalu ini kan disebut mutolakoh. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolakoh. Terus karena ini mutolakoh, syariat bikin aturan iddahnya 3 kali masa suci, cara madzhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli. Tanggal berapa sih sok? 25. Kita tentu punya akal. Punya akal ya punya akal, kabeh ulama di akal. Banget oleh di akal. Ternyata Juli tanggal 25, Agustus 25, gak haid. September gak haid, hamil berarti. Berarti idahnya ngenteni cakriting metu. Paham ya? Nah. Ternyata enggak. Dijima rukin bengine dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 haid. Kita tahu secara akal, secara medis, nak haid berarti bukti enggak hamil. Oke, berarti kita yakin enggak hamil bukti ini haid. Berarti spermane rukin musnah jadi haid. Oke, tapi haid pertama ini cara syariat meragukan jangan-jangan nyuwun sewu istihadah atau kaget dipegat terus pendarahan. Faham ya? Mungkin enggak? Mungkin. Oke, akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Haid kedua. Bisa saja sampai head ketiga. Ternyata head sampai ketiga. 1, 2, 3. Sampai 3 bulan. Kita pastikan tidak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian. Bayi keriting rao. Nopo nak duwe anak yo anake zaud. Sani karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya head berkali-kali. Berarti bersih. Orang-orang campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya, yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin ya? Berarti semangat iddah adalah memastikan rahimnya bersih. Nah, kalau semangatnya seperti itu, saya kita takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil 9 wulan. Wes sing lanang wis mati, urusan mbek mungkar nakir wis macam-macam, sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin ana istilatil ansab wong anake wis. Makanya hari itu juga dari Sidina Umar menang bujur isti pendem. Boleh cek neng omah wis oleh kawin, mergo tetep ora terjadi ikhtilatil ansab. Lah iya bareng kelahiran pas misalnya terus dirapi rukin kan tetep wis anae rukin. Gak iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi lho kene nane ku hamil berarti nasabe wis selesai. Kan ora ono mani susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal idae wong apa hamil sanggup ngelahir lo itu agak selesai jangan paham sih maksudnya
Mulane ngaji ku yo nganggo akal sekarang. Repote wong santri sing usuk-usuk ora seneng akal. Senengane nganggo rasa. Kok tega berarti tinggal mati terus rabi. Iki hukum ora kok tega-tega, nah niki hukum. Moke hukume idawis bar. Lah rabi-rabi rusak basing. Masuk-masuk kok bakas rasa barang. Pengune mangan kuliner tapi ono rasa-rasanan. Rusak akal kok rasa-rasanan. Kadang wong yo pacuk. Nah sebab itu cara hukum peke, cara pengeran ya. Nah ono wong rabi kok orang dijima, terus pegatan. Ono idae to ora? Ora ono. Lah iya. Kowe iku idza nakah tumul mukminati tsumma talaq tumuhunna min qabli antamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin tak taduna. Nah ono wong kok rabi ora mbok jima kok mbok pegat ya ora ono idae. Gunane idae kok opo ora ono kemungkinan ikhtilatin. Alisa. Cuma nak sing ngrabi rugen terus muni ngono kita ragu saja. Misalnya terus Gus, bojoku tak pegat tapi ora tak kumpuli. Lho sing percaya sapa? Lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ono ida, tapi sing percaya gundul ngene mesti. Tapi sajane alasan ida ini ndak ada. Alasan ida itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara lu ngomong sperma kan rugi. Kumpul. Tapi nak cara kula kuwi ikhtiar apa meneh rai-rai sing mesum ngoten iki. Iku kudune kowe kudu tetep ida, kan sing percaya sapa? Oh, kamu mungkin cara Jawa ana kucing ora gerah kok gak dipangan. Probleme iku. Kowe yakin misale yo. Rokin yo rabi wong ayu terus muni den sak pegat. Gak apa-apa kok rabi. Wong tak rasane blas. Kowe percaya? Apa meneh wis rong wulan. Musungi aku ora percaya. Kecuali terus bar akad dene koma. Sadar terus megat. Paham ya? Nah, sekarang sampai tak bedek. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu udah 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate yodok kanjeng Nabi. Mergo kanjeng Nabi tahu mutusno hukum itu pada Subeah al-Aslamiyah. Jadi kue muni madhab Syafi'i maknanya yo madhab sing disanatno to kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut muni ku madhab Imam. Hakikate yo ra Imam Syafi'i mau nirokno apa sing diputusno kanjeng Nabi ketika ngukumi Subeah al-Aslamiyah. Faham ya? Faham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmune, kita langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe ora jare sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Faham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka, kowe jare sapa? Jare TV, gelem ra gelem nyebut sanate se. Faham ya? Lah saiki wong aneh kabeh. Wah, tak tentang kampus-kampus semua. Kenapa kita harus berhadap Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, dia ini pintar kayak goblok, tapi ini mau aneh-aneh. We. Kok urusan pikir-pikiran? Tapi roh kaji Nabi ini lewat sopo. Apa roh langsung? Kan gak mungkin. Harus lewat sana. Makanya terus di tradisi pesantren, sing sik waras-waras, ada sana. Bukan yang modern-modern itu, modern orang sanat-sanat. Kan? Kalau yang gawa, ada model-model. Tapi ada Imam Sahih Muslim yang mengatakan inna hadal ilma dinun pangguru aman takudu nadinakum ilmu itu agama gue delok agama itu jubuk kok sopo gurune tapi kalau di bapak kalau ngapal Quran ngaji badula badula ngaji iki nanti ngaji iki Said nanti ngaji Barwani Barwani ngaji Bang Munawur terus kita harus menyebut sana orang kok terselawaran kita bisa mocongono mbak ngurungono sudes kok cari ini loh yang ngurungono pirang ayat. Ya pendak eling. Ya kacau. Makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini dalam tata. Karena andekan lawa-lawa ulama lama arofnal ambiya sama walau lamu robbi lama arofnal robbi. Andekan tidak ada yang mendidik kita, kita pun tidak tahu Tuhan. Akhirnya kan Nabi pun ngendikan malam jas kurina, malam jas kurila. Wong sing raiso matur nuwun mbek menungso, ya raiso matur nuwun mbek pengiran. Mulanya pengiran nanti kan Anis Kurli Waliwa Ite. Kamu wujud karena siapa? Ya itu lahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kerendah Allah. Tapi piye-piye itu sing lahir nombokmu. Ya kudu Anis Kurli
wal walidain. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang. Mun jelas ya, mengenai kula suwun ngaji ku sing tenanan. Jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanad sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini terakhir gini bahwa Habib Al-Hajmi ngaji kalian Abdul Hasin dan Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Hasan Basri, Habib Al-Hajmi terus sampai ke Abdul Qasim Al-Junaidi. Kalau gak ada silsilah sanad. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti tek Quran, kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan berapa? 10 hari. Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya, pokoknya idahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil idahnya melahirkan. Itu kan dua tek yang cara zahir berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk, hukumnya masuk baulatul ahmali ajalurunna ayyatona hamlaru. Sehingga subi al-aslamiya enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah melahirkan. Dan cara teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah apa libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoh ini, itu mari kasus. Bolak-balik kena wong bodoh ini gue repot. Tapi pangeran itu orang kena dibodoh ini. Ilmunya pangeran dititip wong lama. Misalnya nyata wong bodoh ini, sing dipakas Quran. Rogen itu kan keriting. Keriting, buntut. Terus duwe bojo seri, dipegat. Bengi dijimak, maksudnya orang kata-kata. Ya, kemungkinannya kan besarnya bengi dijimak, esok dipegat. Oke, sebetulnya Sri ini hamil, mandi jimaane rogen, mandi sebenarnya hamil. Ruang lagi, bareng Sri itu dake itu ya pikirannya ake. Aku nak ngaku hamil, idahku 9 bulan, mergo kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebo bohet, sehingga dia dipegat. Nah kita gak kira selawe, bener? Juli munihe, ini sembuh. Tahunan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya orang garai, pokoknya munihet. Mereka orang munihet kan idai tiga kali masa suci, trennya kan tiga kali masa apa? Suci. Habisnya itu janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan idainya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi, bumi dijimak, isuk dipegat. Ya pengirahan itu pinter, ya senaman pinter. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran dia keputusan ini, idah itu trennya tadi tiga kali masa suci kan trennya 3 bulan. Bodoh ini sakulan ini jadi perongkonangan ya. Mereka sakulan itu hamil dua orang orang pati ketoro. Tapi pangeran gawe idah trennya kan 4 bulan. Saya nak 4 bulan kita beleping tuh. Bor. Sehingga dia ini bodoh ini. Orang iso. Meskipun namanya disirami ganggu apa ginjo abang bapak orang iso. Nah itu pangeran ngendikan wala yakhilu laguna ayyaktumna maqalaqallahu fi arqamina in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang hamil. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura khair. Itu pengen harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku dah hamil. Nah dia ini cek waras, ngerosok ingkunna, ingkunna, billahi wal yaumil, akhirnya cek ngerosok iman. Sampai seperti itu Quran bakas hukum, oke, detail di lima. Nah saya ini orang dua rasa dengan cek hukum. Mocong ini itu yus warga, mocong ini istighfar. Mana kula niku yo nyuwun saya kula ambek wong tareka yo hormat tapi kula tetep ya rapati cocok. Yo apike kula rapati cocok. Tapi tidak cocok sing saling melengkapi. Kalau tegur mas, kalau tegur. Tapi ada yang fatwa kalau terperangan tuh. Karena ini urusan spesifik, apa hukum? Oke. Karena fakta ini penting. Kue sowan wong toriko. Ya ibu lo nyambi kawin ini tak cuma anak keluarga mu baru kan. Lalu kawin kapan? Januari. Nak cara fakta tak kok? Kue kawin wali nih sopo. Bapaknya di Malaysia. Lalu terus dulu
bapak-bapak ini ya pun mati dia dulur kandung pirang marhala di Malaysia terus dia kok seribet wali ini sopo kita apa orang tak sawo ya semoga barokah iya wali ini sopo yang ajil barokah wali ini lho bahkan tak ada barokah yang nomor piro jadi ini saling melengkapi akhirnya soal kita untuk dungo soal aku tak amuk mau ini gak apa-apa kita saling melengkapi gak masalah oh coba aku melok-melok tasawuf melok-melok koyok mursyid semoga barokah nah akhirnya ada nake prarok hukumnya wali ini orang pas yang cara syariat dianggap wali lalu nake di daerah keragaman sedan itu sebenarnya nake paling enak yang dikit pakai kiai yang kerjangkau tak kok kiai yo sing gaji kuwe gak kangelan takok aku. Ini hebatnya Indonesia ini sepertinya ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang fikih, ada yang nganggur sampean di rumah yang kanca-kanca ngaji. Sehingga kita ini barokah. Ya sehingga kita ini apa? Barokah. Misalnya ada rukun PKJ, paling nanti kita sawuh muga-muga dadi kaji mabrur. Tau fikih ra iso. Wes roh kowe manasik. Gedere. Roh gue salat rukun dikasih gede tak ulang, kayaknya sesok nak tawaf setarik kok ini terus gue nak tawaf rawanya mepet Ka'bah terus sampai ngidai pondasi ini Ka'bah terus gimana ini tawaf ngubungi Ka'bah orang ngijak-ngijak Ka'bah, ini Imam Syafi'i ngosong ngambil orang ngomong dikasih dua amuk ya gue nak tawaf minimal sama Ka'bah itu 1 meter minimal setengah meter jogeman si film menyentuh Ka'bah. Mereka nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah, kuwi jenenge ra muteri Ka'bah tapi meneki Ka'bah. Mulane nek muen jelas, tawaf iku gak boleh menyentuh sadar-sadaran kira-kira pondak. Mulane nek wong alim tawaf mesti njawi Ka'bah. Mereka mau resiko ngidai Ka'bah. Sing jenenge tawaf kuwi ngubengi ben aman kehubungan kabeh, bikin jarak 1 meter setengah. Saiki wong ora repek, malah do semangat be tawaf nyekel Ka'bah. Kadang tak bae menyahan, berarti tangane kena. Sinalillah wa inna ilaihi rajiun. Mergo ora ana sing mulang, amin didongakno dadi kaji. Tak kulo gak ada aman apa kaji pamentar kono ora tak uamuk. Ora ana tak dongakno sik. Sik tak takon. Wis ora carane kaji. Mbok ora sampean nek pon pun Pak Tom. Cukup ora iso. Tapi kulo ge seneng sama jamu ngono, gugur kitok, napa? Jadi masalah-masalah seperti ini tuh harus ada yang ngomong. Dia harus ada yang ngomong. Mereka tobatnya ulama itu lalajina tabu wa aslahu wa bayan. Tobatnya ulama itu melakukan perbaikan wa bayan melakukan penjelasan. Jadi kalau hukum harus dijelaskan dia harus ngomong. Tidak boleh ulama diam. Kan susah kaji-kaji Indonesia buce. Tapi kalau daerah ini terbuatan sabo, tergang pulau buatan ulama yang ekstribut. Cuma anak kaji urusan mereka. Ka'bah biaya-biaya ku minyakan di minyai kadang minyai sih telur aku nak buat demet berarti dengan aku minyak lah ini bab kaji amdan bek sahuan podo-podo kena hukum cek sengaja maupun lu lupa jadi jauhi Ka'bah kalau dulu kaji ini mengalim malim tak tidak ini mengalim tak dulu agar kaji pas waf tak dulu mesti ada jarak 1 meter 2 meter karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadarwan apa pondasi Ka'bah. Tapi kita terus piye mau awam-awam tak ramai tak gak bagak marah. Gue nak ramel, gue gak piye memperbaiki. Ya ampun, nak berhitungan mengenai rasa. Tapi kita harus ngomong. Meskipun saya tidak mengatakan dasar, tidak tahu mungkin aku pengen tawaf sing aman sah mujma aleh jauhi Ka'bah. Aku pengen sah secara mujma aleh. Mohon marem. Yo, jadi lah tapi nak kowe dadi wong toreko ya sudah sesuai bidang kamu nak ana wong kaji gumuk dadi kaji makro tak duitmu sing ilang gumuk diganti pangeran amin sampeyan gak tak terasi dadi duitmu sing gumuk kaji diganti pangeran muga-muga lipat ganda amin kuwan dari ra karo nak kula sebagai wong fikih boten saged kok bolak-balik ditawani nang pada haji kus banget sebagai wong fikih kaji itu ana kaji makro dungo itu gampang, yang penting bener sih itu lagi ada kemungkinan mabrur lagi ada dungo, lah ada salah sih entah nolai jadi wali dungo, ada pramandi ngerasa kok kondokan no. Mabrur, dia harus terang no. Dia tak terang no. Dia tahu mana sih, dari yang tak terang no. Nah bermana sih, kadang di marah-marah tak kok menye. Tapi Jokowi terus mana aku tak kok gini-gini kok enggak ngelak aku enak weh cuma yang sering salah kaprah ngerti ini gue, wong
apa haji ora oleh kena wewangian, termasuk dawuh ulama-ulama riyin jawi kiswah Ka'bah mergo iku berpotensi minyake jatuh. Tapi kuwi aja darani sing menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam ya juga. Kan minyak ini itu kan tidak mesti merata. Iso wae pas sing dicekel, pas yang enggak ada minyak. Sehingga kita tidak perlu kecangkeman terus mesti gak mesti bayar napa? Dam enggak juga. Kan panitia minyak ini kan yo pekerja kan enggak terus dicolokno minyak kan enggak juga. Atau disemprot. Disemprot terus yo mending tapi nek disemprot kan roto Gus iso wae nyemprot Senin nyentuhmu Kamis. Berarti wis ker. Boyo wong yo husnudzon barang. Kulo wae yo husnudzon. Tapi saya pastikan kena kepengen aman jauhi menyentuh kiswa atau kak. Paham ya? Harus ada ulama yang ngomong gini terus. Misalnya populer lah. Kalau aku pengen populer. Tapi nyatanya dianggap pengira. Dong ngantil lah gue kalau. Ngomong fatwa ini jelas, ngomongnya jelas, ilmu ini jelas. Rasanya itu canggapnya elek, tapi kan jelas. Jadi bang sopan tapi juga fatwa ini. Pernah jelas. Kaya ini sopan, jadi cuma orang kasih semuka-muka, nggak duit semuka kasih digenteni pangeran. Bedanya apa? Wa minan nasi mayang itu terus wahai seorang semuanya mau orang bana hati nafsu dunia ya wa malahu fil akhirati menolak angger orientasi ini dunia akhirat entek blas. Jadi orang apa orang kasih bahwa itu nggak nasi terkait apa? Dunia. Jadi paham ya? Ini pun bersanad ke Kanjeng Nabi. Jadi Imam Syafi'i ngendikan ini. Terus semua kok protes ini fakih kajian Nabi kok darani fakih Imam Syafi'i. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Syafi'i. Andai kan Imam Syafi'i tidak punya guru Imam Malik, Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdullah bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini wae kula roh. Misalnya salat kula dugi sajid Jepiki sekarang sarah nopo, ya itu orang Indonesia dekat sekali. Karena misalnya tadi, Mbak Mun itu ngaji sama Mbak Zibir, Mbak Zibir ngaji sama Mbak Fakih, Mbak Fakih Mas Kumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya, jadi Ki Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya, sing alim alama namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu menangi sekarang Ihya Sayyid Murtado nopo, Azhabi. Mane wong termasuk alim-alim sanate menangi sengarang nopo kita kan. Terus Mbah Munawir ketika di Mekah niku ngaji usul fikih kalian Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kabundut di putra Muhammad kecil di putra Mbah Munawir teng Jogja. Akhire ditokno betengan. Teng betengan Gus Muhammad di anak Gus Harir. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulane saat ini silsilah zuriyah Mbah Mahfud teng budi betengan. Terus Gus Harir di anak ini Muhammad Mahfud. Nah berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita orang ini ben ngerti bahwa kita ini punya sanad. Nah sanad guru, murid, teng sarang, teng lirboyo, semuanya sanadnya sama. Karena misalnya Mbak Mun pernah ngaji Bakarim lirboyo, Bakarim lirboyo ngaji Basim Asari di Mekah dia ngaji Mbak Mahfud. Sawangannya ke Jombang, ke Mekah, tapi ketemu orang termas. Rupa-rupanya jenten Mbak Mahfud. Lari pada lirboyo itu tetap matur nuwun be pada termas. Ketika Mbak Karim kurangan stok guru, ini bu menurut guru sangat mudah termas karena termas lebih tua. Saya ini uang duraroh sanat. Kalau mereka manusia bisa berpikir, kita yang bisa berpikir. Ya tapi kono pikirannya waras. Kue ini rapati. Oh, agomo. Agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda, agama itu menurut pendapat sing digarisno Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. Faham? Itu pendapat Anda bukan pendapat agama. Nah, kalau nanti dekat masalah forex, menurut saya Pak, ada laki dan perempuan warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Nah, ya menurut Anda enggak apa-apa. Saya kan ngilang menurut Tuhan itu enggak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya harus ikut Anda. Aku tidak perlu bantahku yang berdapat tentang arah sisi agama, tak bantah lopo. Nah menurut Quran tidak kaya misuh hadir. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya tidak, yang pengirahan buat saya indah semua, aneh-aneh. Itu ya pendapatmu, tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama. Kata saya bantah kok semangat, bro gini-gini. Kamu menurut saya kok bantah, baru tahu, dengan fatwa dia tidak akan menjadi agama. Sing darani agama ya apa yang ada di Quran dan jadi yang darani Islam ya berarti semuanya ini tidak kari musuh hadir.
tanda. Lihat nih, Pak Gomor melo-melo itu pendapat tanda. Faham ya orang maksudnya. Jadi orang perlu dibantah, orang ini orang perlu dibantah. Bon kelar nih ya, jadi tak. Kenapa kita butuh bermadhab? Karena tadi ya, kalau balik ini malah gue ide ya. Laulal ulama, lama arofnal ambiya. Walau lamu robbi, lama arofna robbi. Kalau tidak ada ulama, kita tidak kenal para ambiya. Kalau tidak ada yang mendidik kita tentang Allah, kita pun tidak kenal Allah. Walau lamu robbi, lama arofna. Artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru. Karena tanpa guru ini tidak bisa. Tentu guru yang benar, yang waras, yang jelas asal usulnya, jelas anaknya. Tapi tidak butuh alim banget, bosan. Nego nak syarat yang mana yang repot. Zaman akhir terakhir ngalim buatan kata. Pun dijelas. Wa inna daral akhirah. Sing darani akhirat tu lahiyal hayawan. Mereka akhirat itu hakikat kehidup. Jadi bahwa kenapa anna suniamun wa idama tu inta. Manusia itu turu. Ngerti nak dua itu penting zaman ing dunia. Bareng akhirat lagi sadar yang penting ternyata sujud rukuk dan pangeran ora dua. Momo dua ya pentingnya gue sanggup apa ibadah. Lalu kamu mah taruh dunia alia. Faidah roh ibu mau kau nanti kane. Apa sih nengnya? Numpai sopong aja tuh yang dalam perahu. Gak mau kau dulu mau sopong aja aku hanya apa. Mukrisin asal yang kelas no kapela kemarin aku asina yang aku. Ketika mereka punya masalah, memurnikan doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Itu doa, terus murnikan doa. Elayat mana terus orang dulu mau sopong aja mau sertanya Allah, kau yang melayani Allah. Lian dahum peron satu nelayan aku visit datin ing dalam pepayahan layak si buah kang orang isoh buka hem sida sopo ilah itu kembali Allah. Kalau mana jauh mengos mangsa ini selamat mas sopo Allah hum yang mengake ilah dari mari darat. Idan nali kane mengkono hum dia mengake isriku nang lakoni sirik sopo mengake bili ing Allah. Nak pas Allah badai itu mau jalur Allah tok bareng gue selamat ing daratan kecangkeman. Kenapa gue selamat? Oh mau aku berusaha keras mengendalikan no kapal lewat layar itu takennya atau takennya. Lalu saya mau usaha berkutik saya kecang. Lihat puru supaya ngakiri sopo ngakir di maklum perkara asin aku kang ngakir. Kang mari yang sebelumnya mau ngakir. Minan nikmati saking nikmat. Wal yata mata. Akhirnya kita tahu wal yata puru bima adina rum. Wal yata mata ulang supaya senang sopo ngakir. Wal yata mata ulang supaya senang sopo ngakir. Sami istimai kelawan kumpulnya wong ake ala ibadah di asal yang atas yang nyembah berholo wafikiru atin dan sisikiru abis sukunilam kelawan sukunilam wal yatamattau apa? Wal yatamattau buat kenapa? Wal yatamattau nak diwoco wal yatamattau amru ini berarti fi'il amar atau amar yang anggul amul amri maksudnya maknanya amru tasjid ini perintah tapi yang lulu orang jauh apa? Orang berikin apa? Kalau kita silek terus kue orang ngarep no anak minggat terus kue yang lulu sekarang anak minggat sekarang-karepmu apa sih? Mulur ya sama. Pas kono mangan sakar pun, kono piringnya pangan bisa ni, apa jenis? Sangat mantel itu. Bagi yang ngamuk bujuk, kono ngamuk agak mana kape? Sak oma ya aku tengkikol. Oma kono apa? Mikol. Apa jenis? Sangat mantel itu. Apa mulur? Lagi tu Arab amru dah diden perintah tapi nama mulur. Pasofa ya lamun amo kebakang nanti sapa ngake akibat dari kae akibat mengkon-mengkon sekarang sing wis liwat ya akibat kufur lan tamat tu fi hadika awalam ya rono to ora ngenangan sapa ngake ya lamun sing ora ngerti sapa ngake ana ing satemne ingsun apa iku jan nang gawe sapa ingsun bala daun tegese gawe ing negarane kafir Mekah rupane Mekah tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentosa. Mulane kula suwun iki sampeyan aja setuju nek Arab Saudi ku perang. Piye ciri utama Arab Saudi ku haroman apa? Aminah. Mulane ulama-ulama iki kadang ngrapati cocok mbek pilihane raja sakniki sing milih perang mbek Yaman. Piye ulama iki nu fatwa kasuwe sanjunge geger kaya apa Arab Saudi nek iso cobel apa? Perang. Piye Arab Saudi ku terutama Mekah ya tentu Mekah Madinah ku disifati haroman apa? Aminah. Mulane kita ikut menyesal dengan Arab Saudi melalui perang. Dia jadi utama Arab Saudi itu Allah di atamahum minju'i wa amanahum min khawf. Dijamin makanannya tercukupi wa amanahum min khawf dan dijamin aman dari rasa nopo takut. Mengenai roto-roto ulama ini buatan serta Arab Saudi perang. Secara contoh yang perang ya teng Riyadh teng kita. Tapi dia akibatnya kan sampai Mekah nopo Medina. Memang hingga detik ini ya nggak ada teror di Mekah Medina.
Wong kemarin katanya ada bom di Masjid Madinah yo menamung teng TV. Kulo tapak kanca-kanca kulo sing mondok mriko jauh dari Masjid Madinah. Ternyata dekat makane cek kilo. Mata ana wong tenan. Wong Afrika lek dekat masjid. Lah bagi masa aku dekat akan ada pagar itu. Repot. Wah, dekat desa, dekat kota, gitu. Wong desa buat dolan, umur parak 10 kilo dari parak. Mulane yang tak kok ini, umur parak di dalam pulau-pulau yang berapa hari di para di santri itu, jatuh kan, umur parak boleh jatuh 10 kilo. Jadi parak desa, parak kota itu, gitu. Wong priayi priayi, wong kota pakai bank, pakai wong resi-resi. Dapat masih 1 kilo, kok masih jauh 1 kilo jadi. Wong desa 10 kilo aja deh. Dekat, waduh, repot ya. Wah, semuanya bahasa itu serepot. Wong desa ratu di duit, gue mau agak wadah, piro 1 juta lu. Wong kota ya, saya pas-pasan total. Uang saya tinggal 50 juta lu, pas-pasan diri-diri. Boleh itu kan bahasa kan kacau-nya di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kaya anak kiai di pondok, bisa macam-macam ini orang ngalim. Nak orang macam ya anak. Tapi nak kaya kiai kaya rukin ini semacam abadi fikia takrib pun wis jos no. Kan semuanya itu kan relatif. Napa? Relatif. Nah, sekarang menurut saya Mekah itu ya teman-teman. Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh Hajjaj. Dibanding Amerika, Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah mundur tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa-apa. Mekah Medina itu negara nggak pernah dijajah bangsa manapun, termasuk Romawi itu nggak pernah menginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekitar Mekah itu jajahan mana saja, kecuali Arab. Kerajaan ini semua nak menutup utau tuh, menutup sedulanan ini kembali aman. Kembali ke asal mulai-mulai lama negara ini. Kembali ini ngajak keluarga lah, tetap Islami, awal itu khusus utuh. Wah, uang sudah lu haram ngawur. Kita kok ora masalah. Timbang jale sing dolan ning Bali ku mau wong Belanda, mau wong Bali mau ngrasak utang jasa mbek wong kafir. Baru kaya Raja Salman, oh ternyata Raja Islam yo kaya napa? Kaya. Jadi ben wong Bali utang jasa mbek napa? Islam. Di Bali ini sing Islam kata, mriku mbek wonten wali, teng Bali iki kata wali. Kulo gadah santri tiyang Bali, ini sakit maca Fathul Muin. Niku ora cerita kulo mbek nangis. Gus, wong Islam dan NTB itu lewat Bali, kan Jawa tanggalnya podo, kok Bali dados ngeten, sing Jawa dados ngeten, itu nangis tenang. Kan Bali kok ada wali, ya kan mau sejarah wali Bali. Gue niat sejarah wali, gue belok pikirnya lah, rosa pikir kata. Sing sejarah di Bali itu niat wali bro, nang Bali, wali bro. Tujuh ya? Ya doa kan sejarah orang, muka-muka ya sejarah tenang. Ya sejarah tenang, tapi mulai ngak ya, sampai sejarah orang. Ya sokan kusin dan kuasih. Berarti ya ke? Kakek si Aroy kusin dan kemudian kakek meringai. Itu memang kita janggal ya kadang. Terus Islam tentang NTB sukses. NTB ini mau tenang satu waton di dipimpin tentang kusin itu jadi sing diputu jadi gubernur dong. NTB itu gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi masternya master. Kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya suka dia yang gubernur. Liane masih tafsir kiai-kiai. Diundang mungkin ini banyak ahli. Kemarin pondoknya pondok Sidogiri apa pondok paling gede di Jawa Timur. Kenane akhir sana ngundang mesti gubernur tapi ahli. Ya udah dia rak dengan kapasitas gubernur apa aja tadi. Yo keren nang ngomong yo pas. Master. Kedene putune Tengku Zainuddin. Wong NTB Islami sukses, wong kono nado tuh batok kafe. Calonan pilihan langsung menang. Neng Bali Islam nyuncer wis minoritas. Saat itu Islam ke NTB lewat Bali. Kan kalau kadang yang nangis tuh, kalau nih santri Bali tak rumah, itu mau coba mengenali. Tak rumah, itu nasib pemuda. Jadi dia nggak mau enggak lewat Denpasar. Gue anak, mulai anak sih di Gorono yang ngelewati macam-macam. Wis sumpah wis ngono pangeran kersane ngono ape opo. Sabe wis ngono kersane pangeran wis sumpah. Penting kita iku silaturahim, muasalah kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak.
banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak yang masih bisa baca Fathul Muin yang ngaji di sarang, di situ kiri, banyak. Lo fase dong, mesti nyemak lo. Bali ya. Tapi hari ini lewat diu, lewat mau macam-macam juga. Ya lewat sembayangan, lewat wong katoan cekak, macam-macam. Merem, gimana nih biasa. Biasa sih, di ratan gue coba pikir ampuh. Wong ngambil sudan, ya maksudnya. Susah kan, sudan itu. Nah, Mekah ini ku haroman apa? Amin. Jadi kalau suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah kok ono prahara, tetap hitungannya hari. Enggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun, dijajah Jepang batang tahun itu koyok tuntas Indonesia. Arab Saudi Mekah maksudnya betul nanti. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena jeda atau ya. Tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Tetap awalam yaro anna ja'lana nabu haroman. Amin. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silahkan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang kaji silahkan. Ya enggak masalah. Di Pulau Suwun, Wai Pulau Jenengan termasuk orang yang mengikuti Quran, BB, Arab Saudi, ya Mekah Medina maksudnya disifati. Awalam yaro anna ja'lana haroman. Amina. Ina bahasa saya tentang itu sama, ina boh. Di ilaf di Quraisyin, ilaf ini atas kita, ina boh. Wasoi fal yang budu Rabb hadal bayi. Lah Rabb hadal bayi itu siapa? Allah di at'amahum min ju'u wa amanahum min khauf. Jadi orang Arab tu dijamin gak kelaparan, wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa takut. Terutama orang Mekah Medina. Lalu kalau suwun jenengan jangan ikut gede-gede no sawangan yang Mekah Medina dalam ancaman. Nak buat imani kafir gue wong piye dia Mekah Medina dijamin haroman. Paham ya? Jadi biasa lah. Kalau nu tentang Mekah dia pulang balik. Kadang ada isu semacam-macam ini Mekah gini-gini. Kalau terbersih percaya saja enggak piye-piye dijamin haroman. Kalau misalnya kalau ada kejadian kecil-kecil yaitu boleh. Sesuatu yang dibanding negara lain tetap aman. Kayak dulu pernah ada tragedi Hajat. Hajat itu duel sama Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah. Tapi itu kan hanya menit. Bukan sampai hari apa? Menit. Itu kan enggak masalah, wajar. Lainnya bertahun-tahun. Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu. Kasusnya Hajat dengan Abdullah bin Zubair. Tapi itu menit. Saya ulang lagi itu hanya apa? Mulanya kalau suwon di pulau jenengan tetap iman ya. Saya di masa Arab Saudi terus terakhir perang gitu kok Yaman gitu. Pokoknya aku yakin pokoknya nak khusus yang Mekah Madinah pokoknya anda jalan haroman. Wong wong kuras kok orang syukur be aku bi. Wong tanah itu tak gawe haroman. Amin. Terus Allah ngendikan toh wali takut toh pulang dan serang toko anasu menurto min khalihim saking seputar penduduk Mekah. Ketika negara lain, komunitas lain di luar Mekah Madinah banyak perang, banyak penculikan yang Mekah aman. Allah nyemun ngetikan wa yutahab tofunna sunamu min hawli. Jelas ya, Irak perang berapa tahun juga. Mulai aku cuwilik, cilikku mulai ngidolakno Saddam sampai gedeng. Saddam sampai ngidolakno meneh, sampai gedeng. Meneng, baca cilik, raro popong ngidolakno. Jumlah ngerti Saddam jahat, mangkel. Jadi tiba musuh Amerika senang menang, bandingkan yang kafe terus gede menang. Ya pokoknya nganti saya iki zaman era modern, sejalan pahamnya Saddam perang begi. Tengok ininya, Kuwait. Bekor dia Iran, dia Iran, baru Iran, Kuwait. Baru itu musuh pasukan multi nasional terus musuh Wong Kurdi. Lagi edisi Saddam tahu sepanjang itu Syria. Saya itu kurang ngenasi wayu takut ataupun nasu. Min khawlihim. Ketika Mekah aman, sekelilingnya enggak mesti aman. Mulanya sampean kudu percaya piye Mekah itu haroman apa? Amin. Itu kudu iman. Nyatane liyane Mekah ya relatif enggak aman. Mekah relatif. Soal makna ayat ini begini apa entah, pokoknya dhewe maknane ngono. Setidaknya kita saksikan mulai zaman Nabi sampai sekarang seperti itu. Apa haroman aminah untuk Mekah Madinah wa yatakhattafun nasu apa min dan orang di luar Mekah itu sering ada masalah. Koplan apa nih terjadi pembunuhan nih? Wasabian dan terjadi apa? Penculikan dan apa hari ini? Goyang apa? Biar siapa tuh? Tawanan ya? Oke pun, sandera bahasa modern orang tak kok oke pun apa? Sandera barang.
Allah. Budak lho. Wong sakjane diboyot tanpa pamit lho. Dikaro. Iki bahasa Indonesia. Mungkin mana nih Jawa. Kotlan apa nih partenane pemuda sakjane nang pencuriane lho. Wis ngono ya kan nek di bawah iso mana nih. Nah, dari Bambun yang tenang cerita kalau Bambun itu guru-guru nama di Jawa tukang bodoh ini ya. Tapi ya orang mana nih, terpaksa bodoh ini, sementing orang mana nih. Kalau di Jawa, contohnya apa? Omah diure onto, zaman Saida Aisyah nak haji, tapi tiang-tiang Arab kuno nak haji kan onto, dikai omah-omah kados khemah. Terus ditumpahi wong wedok, ben orang kena udan, orang kena sinar. Matahari bahasa Arab ya, haudat, nama? Iku nang Indonesia ora ono, tapi wong Indonesia ora manane. Haudat sekeduk. Lho ora ono barange kok ono. Manane menawa jare Bang Jawa iku tukang bodoni ya. Wati ini demi wit elu. Lho nek Jawa ora ono tin ya kok ono maknane. Wati ini demi wit elu. Akhire murid era paham demi wit alu. Wis elu ora ono. Tin ora ono. Pikirane murid e paling alu iki. Akhire di manane? Alu bareng gurune ngamuk. Elu lho. Langgih betul lo kena gambar lalu kan. Kau kiai ku mau kalah. Mulanya makna pegon dan resiko. Mulanya kiai maknani ku mergos kiai amatir di santri. Ini maknani waljaroti lan lawan. Lawan ku pintu. Gurunya ngilip no. Cung walang. Walang belalang. Langgih walang sing tengu. Lawan. Jadi kena gigi kuno itu rumit. Pemana pondok lirboyo, pondok lirboyo itu pondok pelosok. Sekarang benten. Nah, keyakinan ini pondok pelosok lirboyo. Guru itu nak mana ni murid kudu anu. Nak orang sombong. Di kolah di mana ni ngendikan? Berapa yang tindak? Anus bola balik lagi di mana ni? Larian bangun itu nak mana ni ngarap? Kok guru di mana ni? Nau diswab dan bebas juga. Perkara ini ngarap di mana ni? Kok guru di mana ni? Nau dianggap kak pinter. Nah, ada Froyo dianggap sombong. Kalau nanti masalah dengan Froyo, begitu kami berani bermain. Nah, kalau kan model sarang, jadi nak lagi yang mojo ni, kurang mana ni. Berdua kalau jelas pinter pasti setengah lah paling, atau rondo lah. Dilirah lirah dengan santri lirah Froyo. Perkara ini sombong, mungkin ini mojo kok ramana. Dan bangun dia nak ngaji tentang lirah Froyo. Jadi dawai beliau, anakku tak ulang tahun sudah tahun lirah Froyo. Kena berdua ribu loh. Akhirnya hari kedua, kes benora kontroversi siswa yang mana ni? Tak kesel lah, malah kesus kesel kesel lah tu. Mana ni? Alasannya gilir boyo. Kitab itu dari ilmu talim talim kan al ilmu soidun wal kitab itu koiduru. Ilmu itu ibarat hewan sing liar lah nulis itu ibarat cancangane. Jadi nak rati cancang hewane melayu. Tapi dari bangun basi berkisaran. Tapi nak nyancangi kakean mati. Mereka ketak-tekan, apa? Berarti dua kiai ini sama-sama membuat statement sing pondok lirboyo. Padahal saat ini gedo bisanan, gedo rukun, sanatnya sama. Tapi memang tradisinya beda. Ini sing dawa bangun, akhirnya ini harus sikone. Santriku sing goblok lah, gara-gara mondok sarang, ini bebo ramak nani. Mereka didiamu kok, darani bodoh. Akhirnya raih sholat, bebo. Orang mana ini? Lah juga barang yang warai so tenang. Itu resik. Makanya kalau untuk masa jangka jauh, kue nak lirboyo. Perkara ini suatu saat nak kue sutang ake, kasus ake, tetap iso ngorek, mergo duwe makno. Resiko ini santri sarang, nak ibu-ibu pinter, jubile soben lali. Bisa lagi mana ini? Saya kira. Lu kalau sudah tiki aja sering di suami alumni. Kus, bisa ikmana ini? Lagi aku cek. Dan dia nulis, ada mana ini? Kus, berdua tak pinter sebulan lagi. Jadi sama-sama dua plus minus. Resikonya mana ni terus ya tadi nanti tanjang kakean ibu yo mati. Tapi nak rambut tanjang belas. Terus orang kota saya ngusul munggu dibius terus. Ayah kewan kan kemungkinan dicancang. Nah saya ini kan bius. Kalau kakean cuma mati bodoh. Jadi itu memang, tapi kalau ini aku setuju ya, dua metode itu. Karena kalau nyaksani biambak, makna itu nak pakai guru itu ya luar biasa. Karena persilsilahnya jelas.
Makanya kulo nu wis gak tradisi. Kulo nganti sak niki niku terus gak ada tafsir Jalalain sing kulo maknani nggih. Maksudnya cuma kulo niku alhamdulillah ilingan, dadi kulo eling tenan teng utek kulo niku. Kebetulan kulo rapati di masalah ingatan terus. Jadi kulo ora maknani lah niku tetep dadi rujukan. Sampai sak niki gak bisa-bisa ra tenan. Sejen zaman niki maknane opo? Kulo alhamdulillah cek eling. Nang kita kulo ora ana maknane tapi teng utek kulo cek. Nggih baru kae ilingan niku gak punya masalah apa? Ingatan lho. Jadi ini penting kalau cerita lo sampai ngono ya ono sana sih perkara napa namun napa mana nih. Karena itu tadi kita kemarin buat ini lalu lihat lo ya apa hutan segede ono barangnya kok ono luhote kan aneh kalau gak ada barangnya harusnya Indonesia tidak punya bahasa tapi tetap duit untuk orang-orang Indonesia ya orang kita ngerti ikut sih nggak. Wong di sini cerita ada wong peduli wong Indonesia kaji di sini man anta. Man anta kowe jenenge sapa? Pasti kowe ning arep ana unta, mun iku jenenge unta. Tak koyo man anta malah nyimpul ora ngono sing ning arep kowe iku. Unta. Lah iya wong Jawa gaji bodho, tak koyo man anta ngarepe ana unta liwat. Oh, mun iku jenenge. Wong sadere saiki anggere ana ngono iku jenenge. Wong Indonesia piye karepe? Tapi orang Indonesia yang keramat-keramat mungkin itu masyur nih ya nih cerita biar nanti dia jadi anak orang Arab itu di atas anak orang Indonesia. Anak orang Indonesia gak terima anak orang Arab itu apa? Bapaknya gak terima. Ngawok be orang Jawa mencaci itu kita buat orang tuh tua. Ngawok bahasa Arab. Orang Jawa ini ngerti gak kamu? Iku diterang lo pada apa aja ya paham aja. Nah, anakku dia dari rata-rata. Anakku dihagam, sebenarnya anakku itu dijotos. Anakem, akhirnya anakem tak jotos, sebenarnya ini anakku dihagam, ya anakem tak ada. Akhirnya mengharapnya mantap-mantap. Oh, mohon maaf, selalu-selalu. Dan mereka, ada ya di jadi saya bahasa Arab, ada ya dihagam. Jadi orang bahasa Arab, dihagam ya. Jadi tiap pondok itu punya guyonannya sendiri. Jadi mulanya masyhur ada anak Betawi ngaji di pondok. Gurunya memuridja Zaidun datang Zaid. Roa itu Zaid dan saya melihat macam Betawi mondok pertama mendelok lawan. Delok lawan peringan. Nah, karena Kiai Jawa Timur itu kan paling tersinggung. Nah, orang bocah diulang amin peringan. Ustaz ngamuk. Kamu orang mana Jakarta? Kamu tidak menghargai guru, tak terang amin peringan. Habis Pak Guru bohong. Tenang ya, di Jakarta aja. Habis Pak Guru bohong, kenapa saya bohong? Bilang saya datang, gak datang-datang. Makanya saya penasaran, Zaid itu siapa? Kok diomongin terus? Murga menjara Zaidun. Roa itu Zaidun. Datang Zaid, diingetin di sini Zaid. Akhirnya guru ini sadar, oh saya ini cara berpikir ternyata. Datang saya di telok, Zaid ini siapa? Akhirnya guru ini minta maaf ya. Mari usah akhir saya tuh amit ke contoh jalan situ roh itu, yo nak roh itu kadang contohnya dorok tuh situ, dorok tuh mendung, itu. Makanya, mana keluar nih mantu nih bung ya, mana nak sampai ramanani tanggup metode sarang, ramanani ya tanggup metode dan pokoknya. Nah kadang ramanani kadang ngora berarti menguasai dua pondok besar, berarti hebat nabo. Lanak turu berarti swali. Makome wis wali. Mergo ayate pangeran iku turu. Wa min ayatihi manamukum billaili. Ayate Allah termasuk manusa iku iso turu. Berarti kena turu dadi ayate Allah. Semono dadi kiai mati gedhe koyo kula, dadi uripku gak repot. Ora kok dulang turu gak regani kiai malah lara ati. Ben ora wis no. Ben ora. Enggak tangi dhewe. Agar bubar tendang-tendang uang nggak? Seneng aja kok repot. Ya, oke, mila mana nih bu Milaora? Milaora, nggak ucul. Mana nih? Terus ketek-tekan. Ini separuh-separuh ya. Kadang mana nih? Kadang ora. Apa filbati di onoto? Basap yang nan apa nih? Nawane? Usawi boyongi. Dunagum ora kok penduduk Mekah.
Orang-orang lain di seputar Mekah itu ditawan. Tapi nak Mekah Medina enggak larang alami orang ditawan. Ya iman guys, pokoknya yakin nak Mekah Medina betul alami napa? Napa-napa. Ya pokoknya iman itu dunia sekacau lah, pokoknya yakin nak Mekah Medina betul alami napa. Umpama iya kaya zaman ceritanya hajat hanya sekian menit. Apa fil batil ya ana ta kelawan barang batil ayo tsunami tegese misale berhala yuk minuna iman sapa ngake. Masa ambek barang batil malah do percaya wa bi nikmatillah lan malah kelan nikmat Allah ya kudu nang ngakhiri sapa ngake. Bisrotin sebab nglakoni sirike wong ngake. Mosok penduduk Mekah iki cek goblok e. Dikae nikmat Allah aman ramatur nuwun malah nyembah berhala. Ini zaman riyen, zaman kontak riyen. Wa man ti sapa ilahat ta sirana siji kemujud adame kang luwih dolim. Iman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man Allah ing atase Allah gawe-gawe kadipan ing kedusta. Enggak ada orang yang paling bohong kayak orang yang melakukan syirik bil bila. Bian asroka gambaran untuk nyirik no sapa wong bisi kan apa. Mana nih nyirik no wong ini bagrolo ini Pak Yesus. Orang kok tertahlilan syirik moro kuburan apa? Syirik ini kalau contohnya syirik itu apabil batil ayisonam nyembah berhala itu jenenge syirik. Nyembah Yesus jenenge syirik. Ya ora kok kabeh wong kok arane napa? Sirek aneh-aneh. Au kadzdzaba. Utawa gorohna sapa wong bil haqqi kelawan barang hak. Ayi nabi tegese misale gorohna kan nabi. Amir kitab itu gorohna Quran. Ora ana wong dolen dibanding wong sing mendustakan kebenaran. Artinya orang yang mendustakan kebenaran cek banget te oleh dolen. Mosok ora percaya nabi, ora percaya Quran, banget dolen. Lama aja asman sane teko sapa nabi ing man. Makanya Nabi memberi penjelasan. Kata saat ini, wong saya ini gorono Nabi Muhammad dicek kafir lor. Dia jawab mohon. Tersih. Padahal orang Nabi Muhammad lewat sopo, lewat ulama, lewat kiam. Ya, makanya juga man gorono kiai. Nah pas bener loh, gue repot. Ada sahono orang orang gue fijar nama yang belum terlalu jenam, pemakuan tempat di kafir ini rakyat yang singgah. Ada wani bodoni pangeran, opo rarang goni, mana goni wong bodoni pangeran itu sebenarnya rokok apa? Jahannam. Makwan tersebut panggung adil kafirin. Fiyah tersebut ikut tetap di dalam jahannam. Dari kau yang mengkono-kono maswal kafirin. Neng rokok ini ada fasilitas kanggo tiang-tiang kafir. Tau wau teman sing adlam atau man sing iftara ala woi kadiban iku minum iku setengah sangking kafirin. Orang yang mendustakan Allah tentu termasuk orang yang nopo kafir. Bukan kita ini. Kan ini bakas tiang iman sing tenanan berjuang. Waladina te wong akeh jadu kang tenanan sapa ladina fina ing dalam kita. Wong sing tenanan demi aku, tenanan mulange, tenanan ngajine, tenanan golek rezeki halal, tenanan oleh nglakoni perintah Allah. Fi hakina ing dalam hak kita, iku lanah dian narunya dia mesti bakal nyai petunjuk ingsun rum ing aladina jadu subulana ing pira-pira dalan ingsun. Iku Allah jamin, wong sing tenanan golek ya aku mesti tak tundukno dalanku. Ya, mulai sampai ngasih sing tenanan, mesti untuk hidayah. Dungo sing tenanan, mesti kesempatan. Pokoknya apa-apa sing tenanan, jadi mujahadah. Mungkin agar orang wiridan disebut mujahadah. Tapi orang wiridan tok kan, golek halal ya mujahadah. Misalnya kape kaji aja wiridan tok sinau sing mari sah, sing mari batal nggih, ibadah. Dadi mujahadah ora kudu wiridan tok. Misalnya kape kaji nggih sinau, tawaf piye, sa'i piye, takhalul awal piye, takhalul sani piye. Iku ya mujahadah. Paham nggih, tetep ora kok wiridan tok. Semua aktivitas kebenaran yang serius iku jenenge apa? Mujahadah. Lanah dian nang ngertine bakal nunjukno itu mung akeh subulan ing pira-pira dalan ingsun. Etori kosai di tekstir dalan melaku ilena maring ingsun. Wong sing tenanan tak tunjukno dalan. Wa inna wa ala tak tenak wong ulama al-muslimin ayektine bareng wong sing lakoni keapian. Ail mukminin ada tekstir pira-pira mukmin. Maknane Allah bareng dia binasri kelawan ngekei pertolongan. Wal awni lan tekstir ngekei bantuan di sang walan suruh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi 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 wa zinata 'arsy